Relax, relax. Goyang terus. Api dari sini juga ya. Oke, ready? Nah, ini juga ada nih. Nah, hasilnya ini. Kuyangannya. Ini, yang sini, kuyangannya. Nah, jadi, kuyangannya nanti kayak gini. Pelan-pelan saja. Nah, oke. Ini mau belajar betul-betul. Berminat. Jadi belajar betul-betul. Nah, nanti hasilnya abang ini kayak gimana? Ini baru kesan belajar ini kan? Tenang, tenang, relax, relax. Nah, goyang terus. Itu feeler root jangan terlalu tekan betul-betul ya. Ngambang saja. Harus. Itu feeler root agak jauh sedikit, cairan dia sudah mengalir nanti. Kasih goyang dulu, goyangannya macam mana, jangan lengket dulu. Nah, jadi goyangannya ya gini guys. Kita ajarkan, api berapa itu? 120. Terlalu besar itu, kasih 100 dulu. Kita belajar dulu guys, jelek. Udah, nyalakan pakai filter. Jangan ragu, santai. Slow, slow. Relax, relax. Goyang terus. Kasih lengket saja juga. Hah? Kasihnya ke mana ini mas bro? Lagi. Try lagi. Waduh. Susah lagi yo. Ini nyala, kasih bakar matang dulu. Nah, kasih bakar dulu betul-betul matang. Jangan jalan dulu kalau belum leleh. Belum panas itu boleh. Nah, mana tak jalan-jalan, Wan? Ada lain yang bersih.
Jadi kalau plat ini agak tenang sedikit dan rata, enggak bulat ya guys. Kalau bulat itu agak susah juga. Nah, jadi ini nanti dibuat longkang dulu. Ini red, 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 gelek sampai sini. Buat longkang dulu. Jangan dalam-dalam. Yang penting nampak saja. Ini kasih gosok tepi-tepi ini, kasih gosok semua tepinya. Oke, cukup. Saya kasih basic sini ya. Perjalanan satu layu sini. Nanti goyangannya kayak gimana? Tengok dari video ini. Oke. Nah. Guys. Hey. Ini tapi tak tanda apa. Tangan mesti macam kayak alga aja tahu. Hei. Aku ketawa. Oh, tangan alga. Ini guys, aku belajarkan basic ini. Satu layu ya nanti. Satu kanet root, filler root ini. Kita satu lagi ini. Goyangannya kayak gimana? Hasilnya kayak gimana? Nah, itu ya, dalam video ini. Nah, jadi goyangannya ini dia. Nah, kayak gini. Sudah, nampak ya? Nah, jadi kita nyalakan, langsung nyalakan api dari sini ya. Ya, ready? Nah, ini juga air ini. Nah, hasilnya ini. Tuh. Goyangannya. Ini, yang sini goyangannya. Nah, jadi goyangannya nanti kayak gini. Pelan-pelan saja. Nah, oke. Ini mau belajar betul-betul. Berminat. Jadi betul-betul. Nah, jadi nanti hasilnya abang ini kayak gimana? Coba ya. Ini baru first time belajar ini Tenang, relax. Nah, goyang terus. Itu filler root jangan terlalu tekan betul-betul ya. Ngambang saja. Itu filler root agak jauh sedikit, cairan dia sudah mengalir nanti. Ini sudah terlalu jauh jalannya guys. Oke guys, cukup sekian ya videonya belajar ini. Nanti kita belajar sini gelek dulu. So sini dulu ini boleh, tapi jalannya ini tadi terlalu goyang-goyang. Itu kasih lepas kalau lengket nanti. Nah, ini pun bos pun boleh mah. Nah, ini bos pun boleh gue gelek. Aduh. Belajar lagi sampai hasilnya stabil dan itu hasilnya matang betul-betul. Ini tak matang, ini terlalu jauh jalannya. Terlalu goyang. Itu gelek pun boleh itu. Kalau nak cairkan ini pun boleh, tapi shotnya kasih pasang dulu itu. Nah, oke guys. Ini boleh gelek ini. Nah, kasih bakar saja.
Kasih nyalain ini. Nah, bakar saja, goyang terus. Saya goyang cukup lah, jangan itu boleh ikut. Ya, bodinya boleh goyang-goyang. Aduh. Belajar terus guys, biar hasilnya maksimal mungkin. Dan nggak ragu lagi untuk memegang atau taking-taking. Nanti kalau udah boleh matang cairannya, boleh taking-taking nanti. Nah, pakai ini coba. Boleh ini guys, dua kali lagi gelek atasnya tadi. Jangan jangan sini atasnya tadi, kasih lurus straight sini lah, ada file itu. Kasih ini gasnya, kasih buka habis, buka saja apa itu, buka saja. Dah, jangan ragu, santai, relax bosku ya. Relax. Jangan terlalu panik. Nah, goyang terus. Itu file jangan terlalu ketekan loh. Kalau tekan tak matang. Kayak gitu. Gaus ya. Agak-agak apinya sampai sudah. Itu file agak-agak api sampai sudah. Ini file root low temp. Susah itu. Bukan itu. Apa biasa deh? Tak kebakar-bakar. Kalau besi udah meleleh tuh. Kita bakar dekatnya. Lihat. Dia api susah bakar kalau loten. Kita mau cair kan? Susah. Kalau lotem ini kita lihat lotem ini. Hei, tapi jangan badannya goyang-goyang, hei. Hanya saja yang goyang. Enggak. Ini harus pun tak terbakar. Lumayan sih. Boleh lah. Lestem. Lestem nanti 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah boleh boleh gelek, guys. Nanti sambung sini. Oke, guys, cukup sekian ya videonya. Nanti disambung lagi belajar building argon di plat, tebalan plat 6 mm atau 8 mm nih guys. Oke, okay, siap. Bye, see you.